Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di sini di SMA Negeri Bang ya, SMA Taruna Madani untuk ada acara untuk para calon guru penggerak angkatan 9. Mereka sedang melakukan gelar karya dan para peserta langsung disambut oleh stand dari Jabur, ya, dari Pandaan. Di Kecamatan Pandaan. Pandaan. Terus sampai mana aja? Sampai 2. Sampai 2 Pandaan. Karangjati. Ya kejadian. Sama SD Pandaan 1. Oh, semuanya ada di sini. Apa nih yang digelar hari ini? Yang digelar hasil karya kita. Boleh dilihatkan? Yang mana contohnya? Ini ya. Iya. Ini adalah kumpulan RTP diferensiasi. Oh, udah dijadikan. Dan ini aksi nyata. Ini materi-materi kita selama ini ada pop-up book yang berisi ulasan materi, kemudian depan barcode ini. Oke. Okay. Ini adalah kumpulan materi-materi. Yang ini ya. Oke, karya dari guru penggerak Kecamatan Pandaan. Oke. Okay. Terima kasih. Dan yang di sini adalah JGP angkatan 9/15. Kenapa? 158. 158 isinya para guru penggerak dari? Guru penggerak dari KBE ya Allah. Ya. Yang kelas 158 SMK dari SD Kecamatan Pandaan. Kecamatan Pandaan juga. Oke. Okay. Hasil karyanya apa nih yang ditampilkan? Banyak obor semangat juang. Ya. Obor semangat juang. Weh, ini nih ada gambarnya ini miniatur ya, miniatur dari bisa ke sini. Dari Kecamatan Pandaan kita pindah ke ada Geni Pringgondani dari mana nih? Purwosari. SMA, SD, SMK? SD, SMK. SD dan SMK. SD mana aja, Bun? SMA, SD-nya SD Sekap Mojo 3. SD Sumberjo. Apa aja yang ditampilkan? Yang ditampilkan banyak, Bunda. Contohnya? Alat peraga dari peraga. Ini ya. Karyanya anak-anak. Oke. Nah, ini hasilnya. Oh, itu produk sendiri? Iya. Dari mana? SD Sekar Mojo 3. Ya, dengan siapa? Bu Auli ya? Ngajar di mana? SD Sekar Mojo 3. Oh, makanya ya. Apa dan pasti. Iya. Okay. Nanti bisa ke SD Sekar Mojo 3 untuk melihat. Siap. Dari Kecamatan Purwosari kita beralih, pindah ke stand kelas 160, Sugihwaras, dinamakan Sugihwaras ya Bu ya. Kenapa nih dinamakan Sugihwaras? Amin. Ada yang bisa menjelaskan kenapa dinamakan Sugihwaras nih? Semarang Sugihwaras inovatif hebat wujudkan generasi Semarang. Itu sudah ada. Itu sudah ada. Wujudkan generasi Semarang. Dari SMP, SMA, SD? SMA dari TK sampai SMA. SD, SMP, SMA. Dari kecamatan mana? Dari Kecamatan Gondang Wetan. Gondang Wetan. Siapa tuh yang kepala SMA? Kita lihat hasil karyanya. Di sini ada beberapa karya. Ini buku? Iya, buku karya siswa. Ada lagi? Ini alat peraga? Media pembelajaran. Ada sebagainya sih, mantap. Jadi ini adalah beberapa karya yang dilakukan dari karya siswa. Dari Kecamatan Gondang Wetan. Tidak bisa hanya dua orang. Bang Jo, BGP. Apa sekali itu? Lagi kami mohon, dan kami mohon kepada seluruh BGP, pejabat akan segera memasuki aula. Mohon untuk duduk di tempat yang silakan. Dan hanya ada dua orang. Itu sebenarnya akronim dari Bangil Skorjo. Oh, Bangil Skorjo. Ya, untuk filosofinya Bang Jo adalah kita ambil dari lampu Bang Jo. Jadi warna bang itu berhenti kan. Jadi seorang JGP itu sudah tahu apa yang harus dihentikan. Jadi menghentikan apa yang harus dihentikan. Kan kita kan menjalankan yang harus dijalankan. Iya, yang kuning juga mawas diri dan hati-hati dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Apa gitu. Nih yang ditampilkan hari ini? Apa? Yang ditampilkan hari ini apa aja? Yang ditampilkan bentuk-bentuk aksi nyata, Bu. Jadi aksi nyata, karya kita di aksi nyata dan juga hasil dari anak-anak di aksi-aksi nyata tersebut. Sudah kami gelar dan juga ada program. Oh, program. Yang akan kami kembangkan dari setiap JGP. JGP. Untuk lebih jelasnya tentang program itu kami sudah siapkan melalui nanti ada di sini Bu tampilan layar juga.
juga profil CGP juga bisa dilakukan di monitor depan. Monitor depan bisa tampil. Ini kami sudah menyiapkan, kami menyiapkan 4 pet untuk tamu yang nanti bisa langsung mengisi umpan balik pesan-kesannya di sini terhadap hasil karya. Iya, untuk yang ini adalah terhadap karya keseluruhan, jadi terhadap semua pameran. Sedangkan umpan balik yang ditulis nanti kami berikan post-it untuk bisa ditulis dan ditempel di sini untuk khusus pada program yang kami kembangkan. Mantap, ini SD, SMP, SMK? Campuran ada SD, ada SMP. SMP ada SMK. Oh gitu, yang ada di Kecamatan Gondang Wetan. Dari Kecamatan Bang Jo, Bang Ildan, Sukorejo. Di SMP, SMA, SMK? SMK yang berikutnya. SMK Bang Jo. SD Blagasari 1, SD Pak Kerto 2, SD Ma'ari. SMK semuanya kumpul di sini ya. Oke, Bang Jo ada di sini semua? Sedang menyebar, Bu. Karena kami full tugas, jadi ada juga teman kami yang direkrut menjadi operator. Ada juga teman kami nanti yang kami juga berbagi program. Iya. Nanti kita juga nanti tampil loh, Bu, 161. Awis ini tampil ya. Udah enggak semua tampil, Bu, hanya beberapa dari CGP. Mantap. Nanti ke Bang Jo. Oke. Okay. Yeah. Sebuah stand dengan Lokakarya 7 Festival Panen Hasil Belajar Vidya Lana. Vidya Laya, Nawasen, ada yang bisa menjelaskan apa nih Pak maksudnya? Ini adalah tempat untuk masa depannya lebih cerah. Oh gitu. Apa yang digelarkan hari ini? Ini hasil PGB kita selama 6 bulan, diantaranya aksi nyata yang terbaik. Aksi nyata yang terbaik. Ya. Dari kecamatan mana aja ini, Pak? Dari kecamatan Tosari, Tutur, Purwodadi, sama Purwosari. Tosari, Tutur, Purwodadi, dan Purwosari. Boleh lihat, Pak, di dalam bisa dijelaskan? Silahkan. Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Dengan Pak siapa? Pak Sodiki. Dari? Dari kecamatan? Tosari. SMP? SD. SD Tosari 1? Iya. Oke, bisa dijelaskan ya, Pak Sodikin. Ini adalah produk dari kita untuk membuat program-program untuk sekolah kita masing-masing. Oh, untuk sekolah masing-masing. Kemudian di sini ada kebudayaan tiga yang ada di Tugu Tengger, yaitu Tugu Tengger, ada tiga agama. Agama Islam, agama Hindu, sama agama Kristen. Oke. Jadi yang menjelaskan adalah kebinekaan global. Gunakan bahwa Kecamatan Bineka Tunggal Ika. Iya. Tosari. Betul sekali. Tosari adalah Kecamatan Bineka Tunggal Ika. Oke. Yang Tutur yang mana nih? Ada enggak hasil karyanya? Itu Tutur. Oh. Iya. Yang kelihatan di sini juga. Iya. Oke. Tutur, Tosari, Purwodadi, Purwosari. Iya. Oke, ada di sini semua. Anda semuanya bisa ke sini kalau ingin tahu hasil gelar karya para guru penggerak ya. Iya, betul. Ada di kecamatan-kecamatan tersebut. Di sini kita berada di stan dengan Maju Mapan. Ada yang bisa menjelaskan apa nih Pak Maju Mapan filosofinya? Maju Mapan. Maju Mapan apa filosofinya Pak? Maju Mapan itu filosofinya adalah mantap menuju masa depan. Oke, dari kecamatan mana nih? Dari Puspo dan Kejayaan. Puspo dan Kejayaan, SD, SMP, SMA? SD, TK. Dan TK juga. SD, SMP, SMK. TK, SD, SMP, iya. SMK. Yang ada di Kejayaan dan Puspo. Angkatan berapa ini? Angkatan 9. Angkatan 9 udah sampai di sini. Apa aja nih, Pak, spesialnya dari angkatan 9? Di sini ada ini ya. Ada helm. Iya, ini yang loh pakai karya anak-anak ini. Ya? Ini karya anak-anak. Okay. Jadi ada helm-helm yang kiranya sudah tidak layak atau atau nggak terpakai itu bisa di apa rekondisi. Ya. Rekondisi. Sebentar Pak. Rekondisi dari kecamatan Puspo SMK ya Pak. SMK. Boleh tahu Pak siapa? Saya Pak Arif. Pak Arif guru SMK. Saya dari SMP-nya juga. SMP-nya juga. Sekelompok dengan ke SMK. Sehingga Anda semua tidak perlu buang helm. Iya, enggak perlu. Okay. Ya, bukannya buang gitu enggak. Artinya helm-helm yang bosan, enggak terpakai, catnya mengelupas, bisa direkondisi seperti itu. Direkondisikan. Harus ke jenangan apa gimana nih? Iya, bisa ke lembaga. Nanti kita ke lembaganya di Puspo ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih, Bapak. Khas dari guru penggerak kelas 9 ya? Iya. Angkatan ke-9. Oke. Okay. Terima kasih. Ini adalah stand dari guru penggerak kelas angkatan berapa, Bunda? Angkatan 9. Angkatan 9. Dari kecamatan mana aja? Dari kecamatan Pinomrang sama Kuling.
Pegunungan dan Nguling. Apa nih khasnya hari ini yang ditampilkan? Jadi kami akhir baru Klinting. Ini adalah hasil karya guru penggerak angkatan 9 baru Klinting. Karya siswa. Oh, ini hasil karya ini sih. Iya. Oh, siswa dari para undangan yang ingin tahu hasil karya guru penggerak. Di sini kita di guru penggerak angkatan ke-9. Kelas 126 angkatan 9 ada di SK mulai dari Kecamatan Inokai, Kecamatan Grati. Oke. Ke sini kalau ada ingin tahu hasil karya guru penggerak 3 Kecamatan Grati, Nguling dan Winongan. Berada di stand guru penggerak angkatan berapa? Angkatan 9. Dari kecamatan mana? Oh, Jentrek. Kenapa nih namanya Laskar Sakera? Laskar ya 155 kreatif pinter amat kalau nari akronim. Boleh dijelaskan khasnya dari stand ini apa, Pak? Kenapa? Khasnya apa nih dari ini? Adalah karya aksi nyata sama juga hasil dari pembelajaran yang kita lalui selama 9 bulan. Pembelajaran selama 9 bulan. Oke. Hari ini yang paling ingin ditonjolkan apa nih, Pak? Yang paling ingin ditonjolkan ini dari karya-karya teman-teman, termasuk karya aksi nyata, terus kolaborasi dan juga program. Program-programnya teman-teman. Programnya yang mana nih? Ini GPS Tiwan. Tiwan. Iya, Pentak SDN Tidu. Oh, Tidu juga ke sini. Kalau jenengan dari mana? Dari jenengan dari mana? Guru SDN Tidu. Ayo pantes. Pak siapa? Pak siapa? Eko Prasetyo. Pak Eko Prasetyo dari SDN Tidu siap menyambut para tamu di stand guru penggerak Laskar Sakera. Oke. Dari Tidu untuk Anda. Ada di stand Gempita. Selamat datang di kelas 154 Gempita. Apa nih, Bun? Gempita singkatannya. Generasi menuju pendidikan sukacita. Dari kecamatan mana? Rejoso. Rejoso saja. Rejoso. Rejoso Leko. Grati dan Nguling. Wih, banyak. SD, SMP, SMA, TK. SMK, SD, SMP. SMK, SD, SMP. Boleh nggak saya dijelaskan salah satu yang paling menarik? Ini. Oh, ya juga. Dari kelas 153, Kota Kupat. Ya, angkatan 9. Di sini, saya menemukan api semangat abadi, guru penggerak menginspirasi. Bunda, dari kecamatan mana nih? Ini Keraton dan Kejayaan, Bu. Keraton dan Kejayaan, SD, SMP, SMA? Ada SD, ada SMP. SD, SMP ya? Oke. Apa nih yang khas hari ini ditampilkan di guru penggerak? Kita temanya Kota Kupat, komunitas... apa tadi, Yoh? Kota Kupat? Ya, Kota Kupat. Oke. Tapi ke, ada wayang-wayangnya. Hari ini apa? Ya, komunitas api tak kunjung padam. Oh, komunitas api tak kunjung padam. Di Kota Kupat apa nih yang menjadi khas ingin ditampilkan pada malam tamu? Khas dari Kota Kupat ini adalah hasil karya dari teman-teman semuanya, mulai dari alat peraga, terus budaya positif dari mereka. Semuanya kita dokumentasikan, kita arsipkan, dan ini adalah berbagai macam media pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Media pembelajaran menyenangkan buat anak-anak tersedia di Kota Kupat. Oke. Silakan ke sini untuk melihat hasil karya dari Kejayaan dan Kraton. Saya berada di Padepokan Sikarim. Boleh ada yang menjelaskan Sikarim? Sikarim itu apa, Bun? Durian dari Lumbang. Ini di sini dari stand mana aja, Pak? Namanya siapa, Pak? Ini stand 2.
SD, SMP, SMK? SD, SMP, SMK? Dari SD dan SMP. SMP, SMP, SD, SMP yang ada di Pasir Pat? Iya, Pasir Pat. Oh, khasnya memang durian. Iya, dan hari ini yang ingin ditampilkan apa? Ada hasil nyata, ada... Ini ya? Ini perpustakaan apa? Ini Madix? Ini pohon. Foto-foto dari lokakarya yang kemarin. Ini ya. Kepala di modul. Modul, modulnya yang mana? Modul. Modul. Ada BBKP. Yang di deskripsi media. Iya. Kemudian ini dari asinyata-asinyatanya juga ada. Ada yang di jilid spiral ini. Nah, ini. Ini khas. Ini kompos. Oh, kompos produksi ya. Dari? Dari kegiatan asinyata Puspa 3D. Oke. Ini adalah kompos dari Puspa 3D produksi sendiri. Betul. Dijual mboten? Dijual mboten? Kerjasama dengan pemerintah. Kebetulan ada teman guru yang punya apa? Stand bonsai. Bonsai sehingga langsung dijual ya. Langsung jual. Wah, keren. Karya guru. Ada, kalau untuk yang apa itu? Bahasanya ada yang magot. Oke. Okay. Nah, ini ditutup khawatir jijik. Ini magot. Selamat datang. Oke, okay. Karya juga dari Pasar 1. Dari Pasar 1 sih. Kalau kompor dari Pasar 1 berapa? Sama, sama. SD juga. Pasar 1. SD juga. Wah, keren. Makasih. Asli dari Kabupaten Organik. Yang ini kompor sederhananya. Nah, terus nanti setelah beberapa bulan akan jadi. Oke, itu komposternya? Iya, yang ini magot. Yang ini magot. Magot ini, karena kan sampah itu kan banyak. Jadi selain buat untuk sampah, komposter ini sama dijadikan makanannya magot dari budaya magot. Dari SD Pasir Pat 1 ya? Iya. Oke, okay. Kalau mau belajar langsung ke SD Pasir Pat 1. Iya. Ketemu Sinten? Bu April. Ketemu Bu April di sana dan Anda semua akan dapat studi banding. Oke. Kalau ekonominya ini di sini saya mendapatkan punya teman saya yang ini tadi. Ini tadi ya? Iya. Jadi di sini full daur ulang deh. Anda semua kalau kepingin daur ulang sampah dengan hasil cantik ada di sini ya. Di guru penggerak kelas 152. Oke. Okay. Ini menjadi istimewa karena daur ulang ada meja dengan eco brick. Boleh dijelaskan ini dari kalian? Eco brick ini adalah daur ulang pengelolaan sampah limbah plastik yang jadinya bermanfaat dan harus ada kapasitasnya di mana itu harus dicacah dengan benar dan padat. Kalau bisa sampai meja segini loh, habis ya. Berapa? Harus padat baru sampai di sini. Ada beberapa botol. Oke, kelas berapa ini? Ini ada beberapa sampah plastik hampir satu sekolah. Bikin karya ini yang bikin karya ini siswa saya dari SD Batu Lumpur 2. Oh, SD Batu Lumpur. SD lo saudara bisa bikin meja dari eco brick. Keren, keren. Batu Lumpur ya. Kecamatan mana tuh? Kecamatan Lumbang. Lumbang ya. Sikar ya? Sikar. Para tamu undangan datang ke beberapa stand untuk melihat beberapa hasil karya yang ditampilkan oleh para guru penggerak yang ada di stand-stand di SMA Taruna Madani dalam acara gelar karya paling karya warung penggerak yang kita sampai di stand guru penggerak kelas 151 dari kecamatan mana aja ini Bun? Kecamatan Gati dan Kota Medan. SD SMP SMK? Kenapa? SD SMP SMK? Semuanya ada. Dari TK. Ini adalah keseruan dari mantan. Selamat datang. Dan tema kerajaan karena dikembangkan banyak Pak Erlangga, Prabu Erlangga, itu bertema itu kan Prabu Erlangga.
Terus jadi kalasan juga ada di Gempol. Baru tahu Erlangga ada di Gempol. Iya, ada di Sumber Teteh, Bu, tempatnya di Wonosobo. Wonosobo. Iya. Oke. Mana nih yang ingin ditampilkan khas untuk para tamu? Ya, ini adalah program-program kami. Ini kan kelompok kami ada 11 orang. Jadi ini program-program kami. Budaya positif, jadi kami harap bisa diterapkan di sekolah, pengunjung bisa. Oh gitu. Jadi kita ini hasil karya guru penggerak yang nanti harapannya bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ya. Ada aksinya tamodul. Ya. Di sekolah impian loh. Ini dokumentasi kami, pulang dokumentasi yang sudah dilaksanakan selama 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ini adalah hasil karya. Ini hasil karya siswa. Ini juga hasil karya siswa? Iya, betul. Ini dari ASEAN Kepulungan 3. Kepulungan 3? Kelas 3. Ini dari koran ya? Iya, betul sekali. Anyaman. Karena kami di ASEAN Kepulungan 3 itu ada kreasi anyaman. Jadi ada ekstra anyaman. Kan ada banyak anak itu yang bisa anyam. Jadi kita alokasikan untuk ekstra anyam ini. Untuk ini ya? Iya. Dan hasil karyanya seperti ini. Iya, betul. Mantap. Kalau ini dari kelas 1, ini dari bahan jagung, Bu. Bobotnya jagung, jadi biar tidak, kan kita itu dekat pasar, jadi banyak jagung, kulit-kulit jagung yang tidak terpakai, jadi kami buat seperti ini. Ini kulit jagung yang tidak terpakai. Iya. Yang ngejari jenengan sendiri. Alam? Yang ngejari jenengan sendiri. Ada ibu ekstranya, tapi saya dampingi, jadi kolaborasi. Ibu namanya Bu siapa? Ibu Fitriatun Wajah. Ibu Fitriatun dari? Dari ASEAN Kepulungan 3. Oh, pantas. Pas saya pernah ke ASEAN Kepulungan 3. Kita berada di stand Gempol, ya, guru penggerak 151. Saya ada di stand kelas 149, ekstra gold, ekstra emas disambut oleh berwarna-warna emas yang ada di sini. Boleh dijelaskan enggak di sini apa nih maksudnya Bang Jisi Perwira Sehat? Apa Pak? Kota Sehat itu adalah akronim dari program-program yang kita jalankan di sekolah masing-masing. Jadi sekolah impian kami ada 10 sekolah. Jadi masing-masing ada yang menjalankan program kesehatan, ada pengertian, ada literasi, dan sampai dengan secara umum. Kita sendiri pun dalam satu kalimat menggunakan akronim. Kemudian wirausaha dan kesehatan. Oh berarti ini khas orang Bangil dan Beji. Ketemu orang Bangil dan Beji di sini. Oke. Khasnya apa nih yang ditampilkan ke para tamu? Hasil karya ana ya. Ini media pelajaran karena kami di ASC ada SMP SMA. Ini beberapa di ASC ada media pelajaran yang basisnya permainan. Oke, ada basis karakter, permainan ya. Iya. Ini produk-produk hasil kolaborasi anak-anak. Ini program yang berdampak pada murid apa nih Pak? Jadi ini ada bunga telang, bukan? Iya. Oh iya. Jadi ini ada program ekstra di sekolah kami. Bagaimana dengan jiwa wirausaha? Oke. Dengan produksi minuman. Ini kalau boleh tahu dari mana? Ini dari SDN Tulusari 2. SD? Iya. Yang di sini dari sekolah mana aja? Ini dari Bangil dan Beji, mulai ada yang dari TK, ada yang SD, ada yang SMP dan juga SMA. Oke. Khas warna emas. Oke. Saya foto bareng ya. Dari para guru penggerak yang ada di kelas 149 Beji dan Bangil. Ekstra emas pagi ini. Salam. Dengan para guru penggerak menyala bangcu. Menyala bangcu. PGP 161 bangcu. Kita sering Bangil dan mendengar bahkan salam. Kita sering dengan para calon guru penggerak angkatan keberapa Pak? Angkatan 9 dengan kelas 164. Maju mapan. Guru Wonorjo.